Kau nak tahu satu rahsia tak? Dragon Ball ada 7 biji semuanya. Hai, Assalamualaikum. Nama ku Hura and welcome back to my YouTube channel. So, dalam episod kali ini, aku akan mengadakan ulas kaya. Lama dah kita tak buat ulas kaya kan. Rasa bulan ni tak ada lagi kot. So, Christmas pun dah dekat. Mungkin ini adalah salah satu hadiah yang menarik untuk korang bagi dekat yang tersayang mungkin. So, terlebih dahulu, kepada yang baru pertama kali sampai kat channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Tak lupa juga aku nak ucapkan kepada saudara Jiman kerana sudi sponsor konten kali ini. Jom kita teruskan ke segmen seterusnya, Ulas Kaya. So, untuk episod kali ini kita akan mengulas lagi satu lagi kolaborasi daripada Swatch S Dragon Ball. Tapi untuk kali ini, untuk ulasan yang ketiga, kita akan ulas model Shenron. Kita tahu Shenron ni merupakan naga yang akan muncul bila kita berjaya kumpul 7 biji mutiara naga, and then kita boleh buat satu hajat dan hajat tu boleh ditunaikan. Lepas tu dia akan hilang dan semua 7 biji mutiara naga tu akan disebarkan di seluruh dunia, dan korang kena cari balik lah sampai dapat, and then baru boleh seru balik dia. Dari segi kotak, reka bentuk dia sama juga macam model Cell dan juga Goku, sebab model ni adalah model Big Ball, sama je, cuma rekaan dia sahaja yang berbeza. So kalau kat tengok kat sini ada Shenron, masa dia muncul nak buat wish tu, and then dekat sini ada tulis Swatch X Dragon Ball. Begitu juga bahagian belakang dia, sama je, Swatch X Dragon Ball. Dan kat bahagian tepi ni tak ada, kosong. Ini tak ada, kosong. So kat bahagian bawah ni dia ada tulis ni, daripada Toei Animation. And then dia ada tulis model dia, SBO-1Z-102. Model SBO-1Z-102 ni adalah model Big Ball. So jom kita nyah kotak dulu. Bahagian dalam ni pun ada tulis sekali lagi, Swatch X Dragon Ball Z. Z. So nak tunjuk dia punya kolaborasi tu tak habis-habis lagi. Okey, bawah ni dia tunjuk. Sebab kotak tu dibuat daripada kertas, so kalau korang nak recycle balik, dia bagilah tahu macam mana. Okey, dia punya nyah kotak dia sama juga macam model Big Ball lain. Dia buka macam ni, dia punya experience dia tu, cuma dia sama macam Big Ball lain, so dia tak rasa sangat lah. Kat situ ada warranty card dia, dan situ ada manual. So aku takkan bawa keluar, sebabkan jam ni aku dah ulas beberapa kali. Kita just bawa keluar jamnya saja. Okey, dari segi muka, nampak kat situ ada tangan Shenron, 4 jari tu, and then ada 7 biji mutiara naga, lengkap semuanya. And then ada abjad 12369, abjad yang memang main lah untuk jam yang minimalis. Lepas tu dekat tepi tu ada macam lining warna merah macam tu. So yang tepi lining tu mungkin represent lah, represent line dekat Shenron ni. Line tu pun kalau tengok dekat-dekat, dia memang tak smooth lah. Memang dia bagi satu karakter jugalah, macam dia bergerutu sikit, kesan-kesan animasi tu kan. Dari segi dia punya dial tu, dekat bahagian jarum jam dengan minit tu, dia macam bentuk bolt ataupun lightning. So yang jarum saat dia tu warna emas lah. Jarum saat dia tu warna emas. Okey, kat atas ni dekat bezel dia ada tulis tell me your wish. Bawah ni ada tulis katakana, and then ada tulis kanji, then ada katakana kat bawah tu. Maksud dia come on make you wish, ataupun dalam bahasa Jepun dia adalah sa negai yo ie. Terima kasihlah Google sebab tolongku. So dia punya crown plastik warna merah, so seperti Big Ball lain kita tahu. Memang body dengan bezel dia ni memang tebal juga. Dia punya plastik ni, dia punya
permukaan dia. Ni adalah plastik ya. So jangan cakap ni kristal ataupun ni adalah sapphire. Jangan cakap yang ni adalah kristal ataupun sapphire. Dia hanyalah plastik je lah. So yang ni pun plastik. Dan untuk strap bahagian atas, kita mulakan dengan buckle dia dulu. Buckle dia besi warna hitam, ada emboss swatch, ada trademark swatch kat situ. And then untuk loop yang pertama, loop yang dia letak dekat bahagian lock ni, dia ada tulis Shenron dalam bahasa Rumi. And then dia ada loop yang kedua ni. Loop kedua ni dia diilhamkan daripada tanduk Shenron tu, sebab nampak macam lira di lira kayu tu kan. So itulah kot dia represent. And then dia punya the whole strap ni memang sisik Shenron tu sendiri. Lepas tu kat dalam ni kita boleh tengok dia ada line warna merah ni. Okay, line warna merah ni adalah mold . So dia bukan cat. So kalau tengok sini, jam ni dia macam buat dua layer dia punya strap ni. And then bahagian atas ni dia coating dengan cat. So dia cetak sisik Shenron kat atas ni. And then untuk bahagian bawah memang biasa je tulis. So yang ni adalah kanji. So aku tak tahu apa, nampak macam perkataan kanji Ron tu. Tapi Shen-nya aku tak tahu ke mana. So kalau tengok dalam lubang-lubang ni pun boleh nampak benda ni memang dia dibuat secara dua layer. So bukannya dicat. Kemudian untuk bahagian belakang kat atas ni ada tulis Shenron dalam bahasa Chinese ataupun kanji. Dan ada tulis Dragon Ball Z dekat dia punya loop yang kedua. Dan bahagian bawah strap ni daripada atas sampai ke bahagian bawah ni, dia dilhamkan daripada bahagian dalam ataupun bahagian perut naga tu nanti. So dia punya body belakang ni tak ada apa-apa perincian yang melambangkan jam ni adalah Dragon Ball X Swash. So bagi aku jam ni perincian dia ada beberapa bahagian yang aku suka dan ada juga beberapa bahagian yang aku tak suka. Terutama dia punya tema yang dia letak kat tengah ni, mungkin dia boleh buat lebih baik lagi dengan susunan mutiara naga tu daripada susun berkecamuk macam ni. And then gambar jari-jari Shenron tu yang nampak agak simple jugalah bagi aku. So untuk spek Big Bone ni aku akan tulis kat tepi ni, sebabkan jam ni aku dah ulas banyak, ni kali kedua. So benda yang sama juga, tak ada apa-apa yang berbeza, model yang sama. So itu saja ulas kaya untuk kali ini, sehingga kita bertemu lagi. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. I have a wish.